I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. She say, hey man, nice to meet you, they should take everyone last time. And I know, cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine, but drink with you all damn night. Not trying to trade up. If we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, hey man. Just say, hey man. Just say, hey man. Do you remember dancing at parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. Cause oh, we had some new love. Broke as a bottle of wine, ooh, but drink with you all damn night. Just say, hey man. Just say, hey man, nice to meet you. Just say, hey man, nice to meet you. Just take it one last time, and I know. Tempuran terletak di Desa Sri Harjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Letak astronomis tempuran berada di 07 derajat 57 menit 25,8 detik lintang selatan sampai 110 derajat 21 menit 49,7 detik bujur timur. Daerah tempuran merupakan pertemuan di antara dua buah arus sungai, yaitu antara Sungai Oyo dan yang berhulu di Gunung Kidul dan juga Sungai Opak. Formasi batuannya adalah ngelanggeran dan di atasnya terdapat formasi karst atau kapur. Gradien kemiringan lereng Sungai Opak lebih curam dari Sungai Oyo, sehingga berakibat pada aliran air Sungai Opak lebih cepat dan deras. Adanya perbedaan gradien kemiringan dari kedua sungai ini karena arus Sungai Opak melewati Graben Bantul. Karena arus Sungai Opak relatif lebih deras dan cepat, maka di aliran Sungai Opak dibuat bronjol atau batu yang ditata dan ditahan dengan kawat. Bronjol dibuat sebagai penahan agar batuannya tidak longsor jika terkena arus sungai yang deras. Akan tetapi, walaupun sudah dibuat bronjol, tetap ada bagian dari bronjol yang ambles.
Sungai Opak berada di bagian kiri dan Sungai Oyo di bagian kanan. Bentuk lahan di tempuran adalah bentuk lahan asal fluvial. Pada alur Sungai Opak dan Sungai Oyo terdapat endapan pasir yang disebut gosong yang muncul di atas permukaan sungai. Aliran arus sungai yang dominan adalah Sungai Opak, sehingga nama dari sungai di daerah tempuran tetap Sungai Opak. Kali Opak adalah sungai di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melintasi Kabupaten Bantul. Sungai ini bermuara di Samudra Hindia dan merupakan anak Sungai Gendol yang berhulu di Merapi. Sungai Opak yang membelah kota Yogyakarta sebelah timur dari Kabupaten Sleman sampai ke Kabupaten Bantul merupakan salah satu sungai purba yang ada di Pulau Jawa, yang hulu sungainya dari lereng Gunung Merapi dan bermuara di pantai selatan, dan tempatnya bermuara di beberapa sungai, antara lain Sungai Kuning, Sungai Sembung, Sungai Gajah Wong, Sungai Kode, dan Sungai Winongo. Pada Sungai Oyo itu sendiri berhulu di lereng barat perbukitan Gunung Gajah Mungkur sampai Kukusan yang masuk di wilayah administratif Desa Gunungan, Kecamatan Mayaran, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Sungai Oyo mengalir sepanjang sekitar 106,75 km dari timur laut ke barat daya hingga bermuara ke Sungai Opak di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, membentang sepanjang Pegunungan Sewu. Debit air rata-rata bulanan Sungai Oyo sekitar 9,31 meter kubik per detik dengan detik maksimum sebesar 83,2 meter kubik per detik dan minimum sebesar 1,98 meter kubik per detik. Sungai Oyo merupakan sungai periodik yang mengalir membelah Bukit Kars Utara dan Selatan dengan muatan aliran suspended load. Ditinjau dari sudut geomorfologinya, sungai ini terbentuk karena adanya air yang terkonsentrasi pada kekar-kekar batuan kars yang semakin melebar yang diakibatkan oleh agen-agen erosi, faktor tektonik yang terjadi pada awal stadium, dan perubahan temperatur yang signifikan. Sungai ini memiliki misteri alam seputar gempa bumi di Jogja pada 27 Mei 2006 silam, karena merupakan jalur retakan gempa yang disebut dengan istilah sesar Opak. Retakan gempa tersebut membentang dari Kecamatan Kretek hingga Kecamatan Prambanan yang meluluh lantahkan sebagian bangunan di Yogyakarta, terutama di daerah dekat aliran Kali Opak. Daerah tempuran sedikit agak tersembunyi, walaupun di dekat jalan raya, tetapi jika menuju daerah ini harus berjalan kaki melewati tegalan milik penduduk. Kondisi lingkungan di daerah tempuran yang merupakan pertemuan dua sungai yang berbeda mempengaruhi kondisi sosial masyarakat setempat, yaitu dimanfaatkan sebagai penambangan pasir dan pemancingan oleh warga setempat. Dan di tempuran tersebut merupakan tempat titik sesar Opak, yaitu titik pusat gempa bumi yang pernah terjadi pada tanggal
27 Mei 2006 yang memporak-porandakan kota Yogyakarta. Apabila beruntung, bila berada di sana, bisa mendengar suara gulung yang terdengar dari dasar bumi.